fi maqamatil Kata Imam Ibn Adilah Sakandari, bahwa orang yang mampu mengkonsuk ahwalnya senantiasa bagus itu karena dia mau konsekuen, mau mau apa? Mau istiqomah untuk senantiasa berada pada kerelaan, keriduan, berada pada titik di mana hatinya Serban serba ikhlas, serba ridho. Yang bisanya orang pada akhirnya melakukan karya-karya kecil, karya-karya kerdil itu sebetulnya bisa jadi karena tadi implikasi dari pancaran hati yang ada masalah, kan? Saya contohkan, kalau kita punya obsesi, katakan, kebetulan ada sarjana pertanian. Kalau hidup kita mau, salah satunya didedikasikan ingin bagaimana negara Indonesia yang agraris negara Indonesia yang potensi pertaniannya tinggi itu haruslah menjadi swasembada buah-buahan, swasembada pangan, swasembada hasil pertanian. Kita baru tahu bahwa Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa Kang, itu kalau kita mau melihat negara-negara yang lain. Bayangkan di Indonesia kita mau nanem sambil merem sambil tiduran juga bisa, Kang. Tetapi kalau di Timur Tengah, katakanlah di Arab Saudi, katakanlah di Syria, katakanlah di Mesir, itu tanah yang harus ditanam, itu tanah bebatuan. Jadi mau tidak mau untuk bisa nyemai benih-benih, nyemai bibit-bibit, itu bukan lagi pakainya cangkul, tapi harus pakainya linggis. Belum lagi harus menghadapi suasana ekstrim. Indonesia itu betul-betul negara tawasut, kan? Tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Kalau di sana enggak, kalau panas luar biasa panas. Saya kemarin sebelum apa, setelah Lebaran, oh, berkesempatan umroh, suhunya lagi 40 derajat, 47 derajat Celcius, kan? Tapi kalau dingin, ya dinginnya luar biasa. Tapi di sini enggak. Makanya saya pernah ke Syria, kan? Itu melihat petani sedang apa nanam apa pohon-pohon zaitun itu pakainya jaket tebel, terus alatnya itu kayak linggis gitu, kan? Karena kebetulan lagi musim dingin. Belum lagi kalau ingin pertaniannya maksimal itu harus dikasih kran di setiap tanaman di Indonesia tidak. Nah, andai kata akang-akang ini hidupnya ingin bagaimana sempat membuat karya yang monumental di bidang pertanian. Itu kalau atas dasar spirit hati yang luar biasa, didasari ketulusan, didasari keikhlasan, jadi kan. Kenapa tidak jadi? Orang itu lagi-lagi tidak jadi karena dia ada split kepentingan. Dedikasinya itu kadang diorientasikan keuntungan. Ketika tidak menemukan keuntungan yang dia maknai keuntungan itu materi, dia sudah mundur. Padahal berkreasi apapun itu sebetulnya tidak akan ada yang sia-sia. Coba aja ketulusan. Dan di Jawa Barat, saya pernah dapat data, sarjana pengangguran terbanyak itu ternyata sarjana pertanian loh kan. Artinya lahannya luas kita. Tetapi kenapa lahan yang tersedia ini tidak juga menjadikan para sarjana ini mau terjun? Andai kata hatinya berada pada konstruk makomatil inzal, dia pada dasar keikhlasan untuk terus berdedikasi berkreasi. Dia meyakini bahwa suatu saat karyanya kreasinya akan menjadi besar, besar tuh kan. Tetapi banyak orang tidak berani melangkah itu justru Ketulusannya, keikhlasannya, diamputasi oleh keinginan keuntungan di awal. Bayangkan, loh, Kak, orang ingin mendapatkan uang kalau pilihannya bisnis itu harus keluar modal, loh, Kak. Yang ketika dia modal itu belum tentu dia akan menemukan keuntungan. Orang berbisnis pilihannya hanya dua: untung atau rugi. Tapi di awal, dia harus mengeluarkan modal, dia harus berani berinvestasi. Kalau pilihannya kerja, kita kerja dulu, berkeringat dulu. Baru 30 hari dapat gaji. Itu pun akan dilihat etos kerja kita. Nah artinya, sebetulnya buah itu adalah tergantung apa yang kita tanam. Kalau kita terus menanam saja, kan, pastilah juga akan berbuah. Nah, banyak orang dalam berkarya kagok. Anggapnya karyanya nggak direspon. Kalau kita pengen tahu, kayak KFC yang hari ini ada di mana-mana, hampir di tiap kota ada, itu tidak serta-merta ketika ditawarkan KFC dalam sebuah konsep makanan fast food, itu direspon enggak kan? Dia mengalami penolakan berkali-kali. Kalau kita mau belajar dari Walt Disney, yang dia menawarkan konsep film dalam sebuah kartun itu yang ketika itu belum belum ada sebuah tawaran konsep film dalam bentuk kartun itu ditolak berkali-kali bahkan kalau dalam hal sejarah sampai 1200 kali ditolak tawarkan ke sini tolak tawarkan ke sini tolak 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 tapi hari ini kita bisa melihat seluruh permainan nyaris dikuasai oleh sebuah perusahaan yang namanya Walt Disney kenapa pada bisa besar itu lagi-lagi akan sangat didasari oleh sejauh mana proses penjiwaan kita dalam berkreasi maka karya besar hanya akan lahir dari orang yang memiliki hati yang besar siapakah orang yang memiliki hati yang besar orang yang senantiasa mencurahkan tenaga dan pikirannya serta jiwanya dalam sebuah karya yang besar itu pula banyak orang melakukan hatinya ada di mana, pikirannya ada di mana, tangannya ada di mana. Bayangkan kerja di kantor, tangannya ngetik, pikirannya ingat di rumah, hatinya ingat seseorang. Gimana akan jadi karya hebat? Enggak bisa. Nah, justru disinilah bahwa husnul amal, bagusnya amal perbuatan, bagusnya karya, karya-karya yang the best, itu haruslah didasari oleh bagaimana hati kita senantiasa berada pada kedudukan atau makhomatil inzal. Hati yang senantiasa tulus, hati yang senantiasa ikhlas. Dia hanya berharap kepada yang di atas, tidak pernah berharap kepada yang lain. Dan kita bisa lihat itu kan. Karya-karya hebat yang muncul itu selalu saja karena ada energi ketulusan dari setiap karya yang dia lakukan. Jadi Orang besar itu harus memang merangkak. Tidak ujuk-ujuk besar. Nah, ketika kita terus melakukannya dengan senantiasa atas dasar makomatil inzal. Atas dasar ketulusan. Maka disitulah kita akan menemukan karya-karya hebat. Disitulah kita akan bisa melakukan amalan yang terbaik. Jadi, action yang terbaik itu semata-mata karena Aspek dinamo, kalau kita menganalogi bahwa kreasi kita itu adalah baling-baling kipas, maka baling-baling kipas itu putarannya akan sangat bergantung bagaimana dinamonya. Kalau dinamonya baik, kalau dinamonya strong, maka baik pula putaran kipasnya. Tetapi kalau dinamonya trouble, maka saya pastikan putaran kipasnya juga menjadi trouble. Kenapa ada orang melakukan sesuatu itu kok setengah-setengah? Kenapa ada orang melakukan sesuatu kok tidak maksimal? Kenapa kok ada orang melakukan sesuatu itu tidak serius? Pasti kalau mau dibedah itu tidak lahir atas dasar energi dari hatinya. Saya akan analogi bahwa orang yang melakukan lahir atas dasar energi dari hatinya akan sangat total. Di manakah itu? Kita bisa lihat dari cara orang tua dengan anaknya. Orang tua dia bagaimana memperlakukan anaknya, memperhatikan anaknya. Itu semata-mata energi yang muncul, itu atas dasar dari energi hatinya. Bukan karena orang tua digaji oleh anaknya, kan? Bukan oleh karena orang tua didapatkan mendapatkan SK bekerja dari anaknya, bukan. Tetapi itu dilakukannya dengan unlimited, dengan all out, itu semata-mata karena tadi lahir atas dasar dari hatinya yang paling dalam. Tidak pernah menuntut apa-apa. Jadi, apakah kita bisa tulus? Bisa, kan? Dari manakah kita belajar tulus? Dari cara kita mendidik, dari cara kita memperhatikan, dan dari cara kita berbagi dengan anak-anak kita. Mana ada orang tua yang ketika bagi ngasih sesuatu ke anaknya terus dicatat sebagai hutang? Tidak pernah ada dalam sejarahnya. Mana ada orang tua yang mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat atas dasar kebaikannya, yang dilakukan terhadap anaknya. Tidak pernah ada. Jadi artinya Allah sudah memberikan satu cita rasa icip-icip. Bahwa ketulusan itu ternyata akan melahirkan energi yang sangat dahsyat. Dari manakah itu? Dari cara kita dengan anak. Dan satu lagi. Kalau orang melakukannya atas dasar dari hati. Apalagi hati itu membingkainya dengan cinta maka tidak kenal istilah lelah bayangkan seorang ibu yang dia harus ngasuh anak on time sampai-sampai dikencingin saja nggak marah kan. coba dikencingin diberakin disusahin nggak pernah dikencingin malah senyum tertawa aduh anak saya bisa kencing luar biasa coba orang lain yang kencingin bisa penjara ya tuh kan. Artinya segala sesuatu yang lahir atas dasar dari hati apalagi dibingkai dengan namanya cinta akan melahirkan sesuatu energi yang unlimited. Dia tidak kenal waktu, dia tidak kenal lelah, dan senantiasa bukan berpikir apa yang saya dapatkan, tetapi berpikirnya apa yang bisa saya berikan yang terbaik. Tidak ada orang tua berpikir apa yang saya dapatkan dari anak saya. Tetapi siapapun orang tua selalu berpikir bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. lah inilah yang sebetulnya bahwa orang akan bisa melakukan hal yang terbaik kepada Tuhannya ketika dia didasari atas dasar aspek ketulusan. Yang dalam bahasanya Imam Ibn Atta'il As-Sakandari disebut namanya maqamatil inzal. Nah tetapi tidak semua orang bisa melakukan itu kenapa lagi-lagi tadi akan sangat dipengaruhi oleh kualiti hatinya. Siapa yang bisa hatinya terus senantiasa dia apa dia jaga senantiasa dia hatinya dia bersihkan maka dia akan bisa menempati pada proses makomatil insya. Nah pertanyaannya berikutnya adalah bagaimanakah agar seseorang bisa pada makom atau derajat makomatil insya? senantiasa dalam aspek ketulusan. Ada tiga hal kan yang harus kita senantiasa lakukan. Pertama, yaitu at-taubat. Kenapa kok formulanya at-taubat? Saya akan analogikan. Kalau kita punya mobil baru. Terus kita taruh dalam garasi, tidak dipakai-pakai. Kira-kira tetap bersih atau kotor? Tidak dipakai-pakai loh, kan. Di dalam ruangan Ya, dalam grasi baru kira-kira tetap bersih atau kotor? Kotor, kan? maksa aja dari salah-salah itu nanti ada debu. Jadi saya hebat-hebatnya kita menjaga hati kita tetap saja kan ada debunya, tetap saja ada nodanya. Disitulah kenapa sarannya taubat, karena memang kita tidak akan pernah bisa mengelak dari itu semua. Apalagi mobilnya tidak berada di garasi, tetapi dibawa kemana-mana. Ya, potensi kotornya akan jauh lebih banyak. Apalagi kita tidak hanya di rumah saja, tetapi kita berinteraksi kemana-mana. Sekalipun hari ini kita berada di dalam kamar, tetapi ternyata alat ini yang bisa mengconnecting kita kemana-mana. Dan alat ini bisa membuat pahala sebanyak banyaknya, tetapi sekaligus juga bisa membuat dosa sebanyak banyaknya orang sekali ngupload gambar yang tidak senonoh itu siapapun sulit menghentikannya loh kan. Siapapun mau ahli ahli IT sekalipun nggak bisa. Tetapi sebaliknya orang ketika menebar dari sini kebajikan maka siapapun tidak akan ada yang bisa menghalangi. Terus artinya potensi hari ini orang dengan interaksi ini Potensi kena debunya akan semakin tinggi. Bayangkan, setiap hari kita dapat asupan berbagai.